pernikahan pengantin yang sebelumnya menempuh pendidikan di bidang teknik menjadi perbincangan di media sosial. Bukan tanpa alasan, teman-teman pengantin tersebut datang membawakan perkakas proyek lengkap dengan helmnya. Adegan itu dibagikan oleh pemilik akun TikTok Fikri Rizaldi garis bawah official official. Pengantin jadi mandor, tulis pemilik akun sebagai keterangan unggahan. Dalam video berdurasi 18 detik, tampak rombongan tamu undangan mengenakan setelan pekerja proyek datang ke pesta pernikahan. Mereka mengenakan helm pengaman berwarna kuning. Tak ketinggalan, mereka juga memakai rompi pengaman berwarna oranye. Dalam video itu, mereka heboh membawa hadiah pernikahan ke atas pelaminan. Beberapa dari mereka membawa kardus besar. Terdapat satu orang di depan rombongan memimpin barisan tersebut. Rupanya, tamu-tamu itu adalah teman dari sang pengantin. Ketika sampai di pelaminan, teman-teman tersebut memberikan helm kuning kepada kedua mempelai. Mereka pun secara serasi memakai helm tersebut. Tak ketinggalan, salah satu teman dari sang mempelai pria memakaikan rompi oranye ke tubuh mempelai pria. Mereka tampak bahagia di atas pelaminan. Kedua mempelai pun tampak tersenyum malu menyaksikan tingkah laku teman-temannya itu. Melihat video tersebut, warganet memberikan beragam komentar. Beberapa di antara mereka merasa iri menyaksikan keseruan tingkah laku teman-teman dari sang pengantin.